Tribunars, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Kamis 5 Oktober 2023. Menurut data yang dilansir dari BMKG, perakiran cuaca pada dini hari. Di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali berawan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Suhu di Kota Malang berkisar 19 sampai 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berkabut. Pukul 4 pagi sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Pukul 4 sore sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan kembali cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 10 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 7 malam sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 17 sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.